Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Ini adalah episode perdana Rakit Bareng Tangan Belang. Nah, mungkin lo bertanya, apa sih Rakit Bareng Tangan Belang? Untuk link lebih detail, lo bisa baca, ada linknya di deskripsi. Tapi sebenarnya intinya, Rakit Bareng Tangan Belang itu adalah PC lo atau racikan lo bisa dirakitin oleh tangan belang sesuai dengan kebutuhan dan budget lo. Jadi jangan heran kalau episode-episode berikutnya di Rakit Bareng Tangan Belang itu mungkin racikannya mungkin ada yang aneh gitu. Karena semuanya disesuaikan dengan budget dan kebutuhan lo. Contohnya yang satu ini. PC budget 10 jutaan tapi tanpa VGA. Aneh kan? Tanpa VGA. Ya ada pertimbangan sendiri kenapa yang punya PC ini belum mau pakai VGA gitu. Oke, mari kita lihat racikan dan proses gue merakit PC ini. Shopback Apps, belanja lebih hemat dan dapat cashback sekarang ada di genggamanmu. Caranya gampang, cari Shopback Apps di Google Play Store, lalu download. Kemudian, belanja seperti biasa di toko online favoritmu. Cashback akan masuk di akunmu setelah 48 jam. Download dan belanja via Shopback Apps sekarang. Ada promo khusus loh, mulai dari cashback 100% sampai bonus tunai Rp200.000. Cek link di deskripsi untuk info lebih lanjut. Gimana menurut lo tentang racikan dan proses merakit gue
di PC 10 juta tanpa VGA yang gue namain The Flash ini. Nah, menurut lo, kalau lo punya saran dan pendapat, apa sih yang cocok graphic card buat PC ini? Silakan coret-coret di bawah. Atau lo mau langsung PC lo dirakitkan oleh tangan belang, tinggal lihat link di deskripsi untuk lebih detail. Dan seperti biasa, klik like, dislike, share, dan komentar. Jangan lupa juga follow semua sosial media Tangan Belang dan gabung di komunitas Tangan Belang di tanganbelang.com. Oke, okay? Thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.